Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatul khair. Alhamdulillah, kita sampai dengan selamat. Kita pun mengabarkan kepada orang tua kami dan juga saudara-saudara kami. Alhamdulillah, kami sampai dengan selamat dan tidak perlu ada yang dikhawatirkan, tidak perlu ada yang dicemaskan, dan tidak perlu ada yang disedihkan. Insyaallah, everything is gonna be okay. Semua akan baik-baik saja. Kita di sini pukul 6.35. Di Indonesia pukul 10.35 ya, beda 4 jam, Indonesia 4 jam lebih cepat. Kita ingin berbagi faedah safar, dan ini sangat mengena sekali. Karena di antara faedahnya kita teringat suatu ayat di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Hujurat. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba, dan kami jadikan untuk kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ya. Tujuannya apa? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Ini ciptaan Allah dari sini, ini dari negara sini. Ini ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, ada yang kulit merah, ada yang kulit sawo, ya macam-macam. Bermacam-macam, aneka ragam. Akan tapi ingat kata Allah di ayat, di kalimat setelahnya, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Maka suatu kemuliaan itu bukan dilihat dari kekayaan, bukan dilihat dari jabatan, bukan dilihat dari harta. Maka ya teman-teman sekalian, mari kita tingkatkan ketakwaan kita, karena jikalau kita ingin mulia di hadapan Allah, maka kita bertakwa. Kita tidak perlu mencari kemuliaan di hadapan manusia. Cukup kita mencari kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah nanti ridho kepada kita. Kita bertakwa kepada Allah di kala sendiri, dan kita pun bertakwa kepada Allah di kala keramaian. Meskipun kita bukan seorang yang kaya, meskipun kita bukan seorang yang berpengaruh di lingkungannya, ya bukan seorang pejabat, akan tapi kalau kita bertakwa kepada Allah, insya Allah kita akan selamat. Insya Allah kita akan beruntung di dunia dan akhir. Sekian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.